Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Loli akan coba mainkan game Roller Coaster Rainbow Friends. Ini pasti keren banget guys, karena kita akan bersenang-senang di dunia Rainbow Friends. Di sini Rainbow Friends-nya nggak jahat guys ya. Apa lu emangnya Rainbow Friends jahat? Ya iyalah kocak, dia suka makan anak-anak Loli. Apa mana ada, dia cuma main-main aja, kagak main-main Loli. Terakhir aja Melobi nonton di videonya Bang Pandu Gaming, perutnya Paunet dimakan sama Rainbow Friends Loli. Apa Loli, Rainbow Friends membantu Paunet agar nggak encok lagi? Mana ada, kocak gaming, terserah kamu lah. Oke guys, jadi di episode kali ini Melobi dan Loli akan coba mainkan game Roller Coaster Rainbow Friends. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya Loli. Oh iya Loli, di sini ada mob Rainbow Friends guys ya. Ini keren banget coy. Apa Loli, Melobi harus pakai gaun? Enggak dong, enggak mau dong Loli. Melobi pengen menggunakan karakter Rainbow Friends. Apa itu milik kamu? Dan Melobi harus menggunakan gaun? Enggak mau Loli. Haa, menyebalkan banget Loli. Ini semua gara-gara Loli guys ya. Melobi diancam, kalau Melobi gak menggunakan gaun ini, Loli akan keluar dari game. Apa yang kamu lakukan? Apa Melobi jelek? Melobi jelek? Melobi kayak cewek kamu kan yang nyuruh, terus malah diejekin gitu kan. Asli ngeselin banget. Lihat nih guys, harga dirinya Melobi udah gak ada lagi. Melobi disini menggunakan gaun. Kocak. Apa Loli, cantik Loli tapi jelek? Gimana sih cantik tapi jelek? Ayo Loli, kita langsung mulai aja permainannya. Ngeselin banget dah si Loli ini guys ya. Kata si Loli gak usah banyak ngeluh Melobi. Ayo sini buruan, kita akan menggunakan roller coasternya. Jalan Loli, let's go. Loli menggunakan kartunya sendiri. Dia jatuh kocak. Dan Melobi jatuh juga nih. Loh, kamu kemana Loli? Apa kamu keluar dari game? Memangnya kenapa? Apa Melobi ngejekin kamu? Mana ada Melobi ejekin, kan Melobi jatuh juga. Melobi udah pakai gaun agar kamu gak keluar dari game, malah kamu keluar dari game. Kocak gaming, buruan join. Akhirnya join juga. Menyebalkannya banget. Kata si Loli, terserah aku. Jangan ngomong gitu dong Loli. Ayo buruan kita naik roller coasternya lagi nih. Nah kita akan coba keluarkan. Ayo Loli, kita duduk bersama aja Loli. Oke udah siap, saatnya kita jalan. Let's go. Kenapa jatuh lagi kocak? Bayangkan. Turun-turun Loli. Oh ada di bagian bawahnya sini. Dan kalau di atas sini, relnya itu gak nyambung guys ya. Jadi kita kayak jatuh. Pantesan aja gitu kan. Ayo Loli, kita gunakan kartu yang ada di sini. Apa oga barang Melobi? Soalnya Melobi bau. Jangan ngomong gitu dong. Sabar dulu kocak, tungguin Melobi. Bener-bener dah, Melobi malah ditinggal. Di situ ada seseorang, kita tabrak deh guys ya. No, jangan dia. Ya ampun, malah diangkat. Wanita macam apa dia? Kartunya Melobi sampai diangkat. Oke, sekarang kita jalan lagi guys. Let's go. Di sini ada temannya Melobi juga. Wajahnya pucat, jangan-jangan dia udah meninggal lagi. Dan si Loli mana? Loli, apa kamu udah duluan? Kamu di mana Loli? Tega banget tinggalin Melobi. Ya, kartunya Loli rusak guys ya. Dihancurin sama player lain. Bayangkan. Dan di situ ada Rainbow Friends, kita tabrak dia guys ya. Meninggal kamu. Ya, rusak lagi kartunya Melobi. Kamu kemana lagi Loli? Apa kamu keluar dari game? Kenapa keluar mulu dari game? Asli ngeselin banget. Oh gitu Loli ya, di sini banyak player yang kacau. Dan kata si Loli, kita akan beli server aja guys ya, biar gak keganggu. Wah mantap juga ide kamu. Ya ampun, harganya 100 Robux guys untuk server roller coaster doang. Oke gak apa-apa, kita langsung beli aja guys. Oke guys, Melobi udah membeli servernya. Dan di sini hanya Melobi dan Loli aja nih. Apa Loli, Melobi jangan macem-macem.
bercanda dong, orang cuma bata gitu doang kok. Oke, Melobi akan coba menggunakan karakter Rainbow Fresh dan Loli menggunakan Oh my mom. Lihat guys, betapa cantiknya dia ya. Jangan keluar dari game. Iya, Melobi enggak akan gombalin kamu kocak. Lihat nih Melobi menjadi Blue Fresh, dan kalian komen di bawah kira-kira karakter kesukaan kalian siapa guys ya. Kalau Melobi si Blue Fresh ini, apalagi kamu suka yang Blue Fresh juga. Wah, saman dong kita berdua. Apa kamu enggak suka saman? Malah kebalik kocak. Apa minggir. Iya Loli. Ya. Terlempar Melobi. Oke, kalau gitu Loli. Ya ampun, kenapa Melobi malah terjebak di sini? Loli, tunggu Loli. Kenapa Melobi terjebak? Dan nah, akhirnya Melobi berhasil bebas. Kita keluarkan kartu kita kembali dan tunggu aku Loli. Ya. Ternyata emang kagak bisa sepertinya, guys. Malah jatuh-jatuh mulu gitu kan. Oke, kalau gitu kita akan coba menggunakan karakter kita sendiri. Let's go. Kita akan menjemput si Loli. Dan di situ ada kucing lucu banget, guys. Kira-kira siapa namanya ya? Dan di situ ada pisang raksasa. Pisang. Apa Melobi monyet? Jangan ngomong gitu dong. Apa hanya monyet yang suka pisang? Enggak juga, kocak. Pisang sehat. Apa kamu enggak suka pisang? Ya kamu aja enggak suka. Melobi suka pisang, Loli. Itu dia si Loli ada di sana. Kenapa berhenti, Loli? Apa kartu kamu sepertinya jelek, enggak mau jalan? Tunggu aku, Loli. Aku akan mendorongmu dari bawah. Kita akan coba tambah kecepatannya, guys ya. Let's go. Melaju ngeng. Ya, Loli jatuh, guys. Bayangkan. Ya, Melobi enggak akan ejekin kamu. Turun, kocak. Hampir aja dia jatuh. Ayo sini naik, Melobi, tungguin. Apa Melobi yang mundur? Ya ampun, bener-bener dah. Ya sabar dulu, Melobi mundur nih. Kita akan coba mundur terlebih dahulu, guys ya. Bip, 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 bip. Ayo sambil naik dong kamu, kocak. Oke, akhirnya kita sampai. Udah siap, Loli. Kita jalan. Ya, malah mundur lagi. Nah, ini dia. Kita tambah kecepatannya. Let's go, jalan. Ayo. Kenapa berat banget dah? Kayaknya gara-gara kamu pakai rok deh, Loli. Apa, jangan suka nuduh-nuduh, Melobi. Tapi kayaknya iya, Loli. Lihat aja nih kenapa kagak mau jalan. Kita coba tambah kecepatannya lagi. Tambah. Sepertinya nggak bisa tuh, Melobi harus turun. Nggak juga, Loli. Nah. Udah mulai bergerak, Loli. Tunggu aku, Loli. Jangan tinggalkan Melobi sendirian. Ya, Melobi jatuh ya. Malah kacau ya. Malah jatuh kartunya. Bayangkan. Iya, Loli. Maaf banget. Loli tadi jatuh sampai keluar map, guys ya, dengan kartunya. Iya, salah Melobi. Iya, Melobi minta maaf, Loli. Ayo sekarang kita mulai lagi. Naik, Loli. Apa? Oh, nggak usah, Loli. Ayo buruan, kita berdua bersama-sama aja, kocak. Nggak usah berpisah-pisah. Nah, ini dia Melobi dan Loli melaju, guys. Semoga aja kali ini kita berhasil, guys ya. Kalau nggak berhasil, berarti Loli pembawa sialnya. Pegangan yang erat, Loli. Wih, ada jumpingannya. Dan sekarang kita akan naik ke atas, guys. Let's go. Kenapa lagi nih kart kocak? Apa nih Melobi pembawa sialnya? Jangan ngomong gitu dong. Sepertinya kartnya bengkok deh. Aslinya belin banget. Oke, kita mulai naik kembali, guys. Semoga kita berhasil naik, please. Jangan belok-belok lagi. Loli pelan-pelan aja, Loli. Jangan terlalu barbar dong. Dia cepet banget, guys ya. Semoga jadi nggak nabrak Melobi terus kita nggak jatuh, guys ya. Soalnya biasa kalau kita ditabrak dari belakang pasti auto jatuh. Ayo sedikit lagi roller coaster, kita akan sampai di atas. Dan ini dia, Melobi akan sampai di atas. Yeay, kita udah di atas, Loli. Pelan-pelan aja, Loli, pelan-pelan, kocak. Jangan sampai nabrak Melobi. Dan itu dia pisang besarnya. Ternyata pisangnya punya tangan dan punya kaki, bisa hidup dia rupanya. Ternyata dia adalah mutan pisang. Oke, kita melaju belok sini. Wih, asik banget. Dan di sana Rainbow Friends-nya, guys. Semoga aja kita bisa sampai di sana ya. Kita naik. Wih, belok. Ayo Loli. Apa enggak usah bahas-bahas aku. Ya ampun, jutek banget. Padahal cuma disapa doang. Ya udah kalau gitu, Melobi duluan Loli ya. Bye-bye. Ngeng. Di sini ada tulisan high drop. Maksudnya gimana nih, guys? Sepertinya ini akan cepat gitu nggak sih? Kita akan coba lihat aja, tapi ini masih pelan. Oke, naik. Wih, sampai di sini. Di sini ada sebuah pulau gitu dan ada papan-papan iklannya. Tadi ada gambar kucing, Melobi lihat. Loli, apa yang terjadi, Loli? Sepertinya kartunya Loli lagi rusak, guys. Ya ampun, dan katanya Melobi harus menjemput dia. Baik, iya nyonya. Kita akan jemput lagi si Loli. Kayaknya nggak bisa deh, Loli. Kamu aja coba yang kemari, Loli. Ayo sini.
sini Loli, cepat Loli. Kata si Loli menyebalkan banget, nyuruh-nyuruh Melobi, bukannya nyuruh. Melobi gak bisa pergi ke sana tadi. Nah, sekarang Melobi dan Loli bersama guys. Oke, kita melaju. Wih, apa kurang kenceng? Jangan kenceng-kenceng Loli, nanti kita bisa terjatuh. Dan itu dia si Rainbow Friends-nya guys. Bersiap Loli, kita akan mulai naik ke tubuh Rainbow Friends. Oh my mom, itu dia bagian kakinya. Dan dia benar-benar sangat besar banget coy. Kata si Loli keren banget dan sangat lucu. Iya Loli, keren banget kan. Apa Loli, apa yang mengganggu? Maksudnya mengganggu apa? Itu maksud kamu. Emangnya kenapa dia gak mengganggu? Dia lucu Loli. Apa jelek banget, seharusnya gak ditaruh di situ. Jangan ngomong gitu dong. Ternyata Loli gak suka kucing yang ada di sana guys ya. Katanya so imut banget. Ya ampun, kata-katanya nyakitin banget. Dan ini dia tangan si Rainbow Friends. Oke, kita sampai di sini. Dan wih, asik. Ini dia tangannya. Kita masuk ke dalam tangannya guys. Keren. Sebentar lagi kita akan sampai di garis akhirnya Loli. Yee, kita melaju. Wih, ini benar-benar asik banget sih. Apa lo emangnya Melobi berani naik roller coaster di dunia nyata? Ya jelas lah Loli, enggak sih. Soalnya Melobi takut naik roller coaster kocak. Kalau di dunia nyata tuh kayak kenceng banget, kayak membuat orang meninggoy guys ya. Dan itu dia si Rainbow Friends-nya. Ini dia detik-detik Melobi akan sampai di garis finish. Dan yeay, kita sampai Loli. Keren. Dan di sini ada manusia pisang dan ada Rainbow Friends dan ada si kucing guys ya. Apakah kita bisa menggunakan kucing ini? Dan di sini ada Talking Band juga. Dan kembali jadi botak, kebayangkan. Dan di sini ada wajah-wajah juga. Melobi akan menggunakan wajah ini. Kata si Loli cocok banget dengan Melobi. Apanya yang cocok? Ayo sini Loli, gimana cara kita jadi Rainbow Friends? Ya, meninggoy. Meninggoy, oh no. Apakah kita balik lagi ke tempat awal guys? Semoga aja. No! Melobi kembali lagi ke tempat sini. Jauh banget. Jauh-jauh Melobi menggunakan roller coasternya pas sampai meninggoy. Dan itu dia si Loli. Wow, dia memiliki kekuatan Rainbow Friends. Dia bisa terbang coy. Apa Loli, Melobi makhluk rendah? Jangan ngomong gitu dong. Sombong banget, hasilnya menyebalkan. Oke, kita akan coba membeli karpet terbang aja guys. Harganya 300 Robux kocak. Terlalu mahal. Tapi Melobi akan coba langsung beli aja guys ya. Agar Loli gak bisa sombong dengan Melobi. Dan oke, gak bisa digunakan. Bagus, udah dibeli 300 Robux, gak bisa dipakai. Oke guys, Melobi udah keluar. Dan sekarang udah masuk lagi ke dalam gamenya. Dan kita coba karpet terbangnya. Dan beneran kagak bisa. Bener-bener dah 300 Robuxnya Melobi hilang percuma. Setidaknya kita bisa menggunakan karakter Rainbow Friends. Tapi Loli bisa terbang. Loli, kamu di mana? Itu dia si Loli. Dia terbang-terbang guys ya. Katanya yeay, Melobi gak bisa terbang. Menyebalkan. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Melobi dan Loli memainkan game roller coaster Rainbow Friends. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.